Oke, kembali lagi di channel Zio. Kali ini Zio akan memainkan game seperti biasa, Inuyasha Awakening. Oke, gue sudah ada di dalam gamenya ya. Sebenarnya sih tadi gue udah on, tapi on gue itu cuma ngambilin stamina aja dari pagi. Jadi sekarang gue mau ambilin ini dulu ya, abis itu kita langsung bertarung. Kita ambilin nih, wow. Wish dulu deh sekalian, soalnya dapat gratis. Oh ya, gue belum ngasih poin pertemanan nih, sorry ya, telat. Oke, udah. Oh, belum lawan panah kayaknya ya? Kayaknya belum deh. Oke, kita lawan dulu deh bosnya deh. Oh kan, bosnya belum. Sayang soalnya kalau nggak diambil. Wah, sayang. Muncul ya? Ah, dapat nih. Itu Goku aku coba ada itu. Ntar dulu deh, ntar dulu sebentar. Nah, kan? Mana lagi? Dikit banget dapatnya. Oke, satu boss lagi ya. Cuma dapat 7, tinggal 79 sama. Udah aja ya. Oh, ada Kukurakucho tuh. Ah, lewat lagi, biarin aja. Oke, udah lewat. Oke, sekarang kita ke barir dulu deh. Mumpung masih ada jamnya ya. Oke, akhirnya mulai juga nih. Nunggu 2 menit lebih. Wah, gue steam dengan ini nih, Sesomaru. Wah, dia enak banget ya, udah dapet Tokijin dia. Wah, gue Sesomaru masih ini.
Gila lu. Ini gue paling banyak ngeluarin apa? Ini ya. Di kali ini nih, sampai 16,2 damage. Tapi tetap aja gue ranking 8. Aduh. Ini kalau dilihatin hari ini tuh gue kayak ngerekap penghasilan gue sehari gitu di Indonesia ini ya. Dapat 2 goldnya, dapat apa-apanya gitu loh. Dan ini gue asik ini nih di kuburan Koga karena gue pakai 4 player ini dapatnya 100%. Jadi itemnya tuh gue masih dapat 100% setiap hari, itu enak banget. Kalau ini hanya 83%, jadi dapatnya tuh sekitar 2 lah, 2 item gitu se ininya. Oke, dan kita mainkan ini aja sih sikon utama. Ini gue nggak bisa ya, masih level 4 gue masih kalah. Mungkin gue harus dinaikin lagi terus levelnya, jadi gue sweep aja biar cepet. Wih, gue dapet bintang 4 tadi kalau nggak salah. Bisa terus 40 gue pengen coba sih, tapi nanti aja deh. Gue gak butuh suka nih, apa sih, nanti aja gitu. Steel Carrion nanti pas di level 42 baru gue ini. Kalau sekarang gak usah, di sweep aja. Itulah gunanya sweep, untuk mempercepat. Hadiah online ada lagi. Ini hadiah online lumayan ya. Jadi tarik-tarikin aja gitu setiap hari. Setiap muncul tarik-tarikin aja. Nah, kan gue dapet kan si Kono Otomat bintang 4 tadi deh kayaknya. Yang perempuan nih. Nah, bener kan dapet gue bintang 4. Nanti akan gue upgrade. Gue pasang ke siapa gitu ya. Oke, kayaknya belum. Masih ada di sini. Oh, gue lihat dulu material yang harus dikonsumsi. Inilah pentingnya. Tuh materialnya kira-kira yang dibutuhkan mana aja gitu, kayak ini nih. Ya. Ada yang kira-kira kurang nggak bahan-bahannya gitu loh. Kita dikumpulin dulu. Nih, ini kayaknya masih tipis. Sweep aja. Jangan kayak orang susah, di sweep aja. Oh, gue belum beli onigiri ya? Belum, gue belum beli onigiri. Oke, kita beli dulu deh. Oh, belum kan? Karena kenapa gue nekat gitu ya buat beli onigiri pakai gold gitu, karena nanti gue dapet goldnya juga banyak, jadi slow aja. Kita ke elite. Tadi yang ini butuh apa sih ini ya? Oke, kita sweep. Oke, cukup. Lalu kita ke oh upgrade ya, upgrade dulu deh. Oke, lumayan. Kita ke latihan. Wah, sedikit lagi gue apa itu 700. Nah, ini gue dapet goldnya banyak banget di sini. Nanti lihat deh total naiknya berapa goldnya.
naik lagi kan jadi 2600 goldnya. Wah, banyak juga loh. Nah, sekarang kita tarik lagi. Kalau dia bilang, oh sayang banget gold dipakai gitu-gitu. Ya, kalau gue sih gitu. Kita ambil-ambilin dulu ya, tuh. Setiap harinya kayak gini. Lumayan kan? Dan lumayan lagi. Oh, dapat lagi SR. Gue hanya butuh satu hero SSR lagi sebenarnya. Cuma gak pernah bisa gitu kalau narik. Gagal terus. Wish terakhir. Oke, gue mau terakhir mau wish nih deh. Semoga beruntung sore ini gue. Walaupun gak yakin ya. Gue wish dari sini deh. Wish. Gue berharap banget dapet dia ini. Mana sih? Nih Tokijin. Tapi kok dia kok ada yang bisa dapet ya? Kongosowa. Aduh. Semoga ini aja deh. Wis, semoga beruntung kayak beruntung. Di sini harus sabar. Berir. Karena gue pakai baju ini siapa tahu beruntung juga. Satu, dua, tiga. Ah, kikinya cuma gitu tuh. Wih, gue dapet toran. Tuh bener kan tadi pas gue liatin ngeliat Kikyo-nya pas berdua sinarnya langsung dush gitu loh. Itu ciri-ciri SSS muncul. Langsung dapet gue toran. Lengkap gue SS. Bukan lengkap, maksudnya tuh kombinasi gue 4 gitu SSR-nya. Dapet 2 SSR bro. Dapet 2. Nggak ada, no edit. Ini gue bener-bener real. Gue dapet toran dan Kagura SSR. Kagura ini bisa gue kombinasiin dengan Kagura yang itu. Levelnya bakal gila. Kikyo gue bakal kalah nih. Kikyo sama Suikamaru. Siapa nih? Pasti bakal kalah nih kayaknya. Beruntung gue. Lucky day. Kita aktifkan dulu mereka. Toran. Dapat. Oke guys, sampai di sini dulu deh pertemuan kita pada sore hari ini. Wah, gila. Gue masih merinding. Gue pakai wish biasa. Dapat 2 SSR. Satunya itu bisa gue jadikan tumbal ya, dikorbankan di ini untuk apa attack gitu, pokoknya untuk seluruhan lah SSR Kagura. Satu lagi gue dapet toran SSR yang gue tunggu-tunggu selama ini. Tapi gue berharap dapet Sesshomaru, ternyata nggak apa-apa. Itu intinya kayaknya sih gitu ya, kalau pas Kikyo tuh berdoanya terangnya seperti gitu, feeling gue tuh kuat itu pasti dapet. Gue banget baru gue pengen ngomong, ternyata langsung muncul toran. Wow, gue udah dapet berapa SSR ya? Kikyo yang panah 2, Kagura 2, Kikyo yang biasa, yang itu Shikigami 1, terus Suikomaru 1, dan ini toran 7 gue dapet, 2 gue korbanin, 5, ada 5, wow. Oke, terima kasih sudah nonton channel gue kali ini. Wow, keren banget hari ini, lucky day. Terima kasih ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Tetap sehat selalu ya. Dadah.